Sekelompok komunitas yang menamai dirinya sebagai cewek anti begal atau cabe, menggelar aksi di seputaran Lapangan Merdeka, Jalan Balai Kota, Kota Medan, pada Jumat, tanggal 14 Juli tahun 2023, sore. Kelompok yang berjumlah 5 orang ini menggelar aksi dengan membawa sejumlah poster yang bertuliskan dukungan kepada Wali Kota Medan, Bobby Nasution, yang meminta agar para begal ditembak mati oleh polisi. Salah seorang peserta aksi, Putri Wiranda, mengaku pihaknya sangat setuju dengan pernyataan Wali Kota Kota Medan tersebut. Sebab, ia menganggap bahwa Kota Medan sudah dalam darurat aksi kriminal khususnya begal di malam hari. Dia mengaku, semenjak ramainya aksi kriminalitas di Kota Medan membuat masyarakat ketakutan dalam melakukan aktivitas di malam hari khususnya. Amatan Tribun Medan, para anggota cabe ini menggelar aksi dengan membawa sejumlah poster dan berjalan melakukan kampanyenya di pinggir jalan. Dalam poster yang dibawa oleh mereka ini bertuliskan, "Aku nggak mau dibegal. Makanya aku dukung Bang Bobby Nasution dan Pak Polisi, tembak mati begal."